Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allamu ta'liman nafa'an fa'an dhakratu dhikra al-fadhi wa istifadah. Wal hasa ala tamasuhi bi kitabillah wa sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair tiga wajinna wa radu'ati hukarbi wa sawabi amin. Qala الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم السائر الصالحين في الدار الآمن في كتابه جامع الترمذي الأنقال باب yang ke-13 السادس عشر باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة abada fil madabi iku babi perkara babu mak iku babi perkara ja'a kang teko apa mak anna nabiyya rupani sak temani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada indar malaikani ngersakan sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajat ing hajat qadil hajah abada mongko ngate sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil madhabi ing dalam panggonan budalan tempat yang jauh wa bi ilaika la hadatsana nyeritakan hadisna ing kita sopo Muhammadun Muhammad Ibnu Bashar yang kan tadi putranya Bashar qala haddatsana nyeritakan hadis na ing kita sapa Abdul Wahhab Abdul Wahhab As-Saqafi kang bangsa As-Saqafi Muhammad bin Bashar Abdul Wahhab As-Saqafi Sikotun taghayyara qabla mauti bi salasi sinina beliau orang yang sikoh, akan tetapi 3 tahun sebelum beliau meninggal mulai agak goncang hafalannya. Taghayyara qabla mauti bi salasi sinina. 3 tahun sebelum meninggal hafalan beliau berubah. Jadi murid-murid yang sebelum 3 tahun itu masih tidak diragukan. Akan tetapi yang 3 tahun menjelang meninggal ini. Tapi kadang sekarang itu orang lebih suka ngaji pada ulama yang sepuh-sepuh. Ulama yang sepuh-sepuh katanya barokah, barokah, barokah. Padahal kiat-kiatnya ulama, kiat-kiatnya orang alim itu kalau masih muda-muda itu masih muda-muda. Dulu waktu Mbak Said pertama kali pulang dari Mekah, Mbak Najih pulang dari Mekah, banyak gus-gus orang itu yang masih di Timur Tengah. Zaman dulu yang ulamanya banyak di sana. Beliau Mbah Najih sering menghabiskan kitab ngaji hatam, ngaji hatam, ngaji hatam. Mbah Said juga gitu, ngaji hatam, ngaji hatam, ngaji. Sampai ketika Mbah Him meninggal dan digantikan oleh putranya itu Mbah Said. Biasanya kalau Mbah Him Fathul Qorib jadi setahun setelah maghrib, setahun hatam. Tahun depan Fathul Qorib lagi setahun hatam. Nah, ketika Mbah Him kabundut itu dikentasi Mbah Said setahun hatam kitab 4 setahun hatam kitab 4 hatam kitab 5 hatam Fathul Qorib itu 3 bulan atau 4 bulan hatam terus ganti kitab lagi 2 bulan hatam ganti kitab lagi 2 bulan hatam terus sampai diganti sarannya Zubat. Caranya Zubat. Masya Allah beliau habis-habisin kitab. Nah, awal-awal saya di sarang itu kiriman saya nunggu 1 bulan. Tapi pas masuk Sanawi gak nunggu 1 bulan. Habis kirim. Ya itu ganti kitab, beli kitab lagi. Hatam, ganti kitab lagi, beli kitab lagi. Hatam. Tunggu di sarang.
Ya tergantung anaknya. An Muhammad bin Sa'id Muhammad ibni Amr yang ada di bidang Amr. An Abi Salamah tasanya Abu Salamah. Anil Mughirah tasanya Mughirah anil Syu'bah tasanya Syu'bah qala dawu sapa Al Mughirah ibni Syu'bah kuntu ana sapa insun ma'an Nabi serta ne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin indal mulum. Kalau tafsir ada di ilmu tafsir. Ada ayat safari, ada ayat hadori, ada ayat sita, ada kalau di Al-Qur'an kan biasanya makkiyah sama madaniyah gitu saja. Kalau di ilmu tafsir ada yang hadori ketika beliau di rumah. Ayatul Baro'ah itu ketika beliau di rumah, enggak di luar kota. Ayat tayamum. Tayamum itu waktu safari ketika beliau di luar kota, di luar. Nah, terus musim dingin, termasuk musim dingin ya itu baro'ah itu. Ayat baro'ah itu musim dingin. Asbabun nuzul ya. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa atamu gunuli nakani sapa annabi kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatau in hajatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa atamu gunuli ngato sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil madhabi ing dalam panggonan qodil haja ay inda qodil haja dalam riwayat Abu Dawud kana idza dhaba al madhaba abada menjauh karena dulu di rumah-rumah tidak punya toilet, tidak punya WC. Akhirnya ketika hajat BAB itu keluar. Nah, kalau ini kampung keluar berapa? Ya yang sekiranya jauh dari kampung. Makanya dari akhirnya Rasulullah SAW beliau juga dalam hadis-hadis kita tidak boleh qodil hajat di tengah jalan. Ya, nanti ada orang lewat terus kena, bisa orangnya itu melaknat, mendoakan buruk terhadap orang yang qodil hajat sembarangan. Siapa yang orang ajar? Oh, kak selamat muka-muka kudikin, muka-muka ini. Terus di bawah pepohonan yang ada buahnya kan tidak boleh. Nanti ada orang ngambil buahnya kena, nanti dilaknat lagi. Ini, dalam Islam hal itu dibahas. Berarti Islam itu agama yang lengkap. Agama yang lengkap itu agama Islam sudah sempurna. Qala dawu sapa Abu Isa sapa rawi. Wa fi hadzal bab lana kita tetap indal mikalab an Abdurrahman saking Abdurrahman ibn Abi Quradin kan dadi putrane Abi Qurad wa Abi Qatadah taran Abu Qatadah Abdurrahman bin Abi Qurad sahabiyun lahu hadithun wa yuqalu lahu ibnul faqih wa kharaja hadithahu An-Nasa'i wa Ibn Majah. Jadi Abdurrahman bin Abi Qurad ini adalah seorang sahabat. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau dicantumkan dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibn Majah juga meriwayatkan hadis-hadis dari beliau.
dan redaksinya Imam Nasa'i juga. Wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah Jabir dan sahabat Jabir wa Yahya bin Ubaid wa Jabir dan Jabir wa Yahya bin Ubaidin an Abi Isa bin Bapani Yahya dan Ubaid wa Abi Musa dan Abu Musa wa Ibn Abbas dan Abdullah bin Abbas wa Bilal bin Haris dan Bilal bin Haris. Amma hadis Abu Qatadah ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah falam akif alaihi wa ma hadis Jabir fa akhrajahu Ibnu Majah. Ada penulisnya Jabir diriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah yang kemarin keliru saya ngambilkan Tirmidzi keliru Ibnu Majah itu. Jadi Ibnu Majah itu ngaji di Mekah itu di Syekh Muhammad Ismail Zain. Qala ini hadisnya. Kerja memang Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW la yati al-baraz hatta yataghayyaba. Beliau tidak qadil hajat kecuali beliau menghilang. Artinya menjauh dari orang-orang biar tidak ada yang lihat. Terus Abu Dawud juga. Abu Dawud di Mekah itu di Saulatiyah ada ya, kelas 3, kelas 4. Di Syed Ahmad juga Abu Dawud. Qala Al-Mundhiri fi Ismail bin Abdul Malik Al-Kufi nazil Makkah dan seterusnya. Itu riwayat sahabat yang lain ya, dalam arti hadis yang senada dengan ini. Intinya bahwa Rasulullah ketika hajat menjauh. Qala dawu sapa Abu Isa wa dawu dawiki hadis hasan kan hasan sahih kan sahih wa yurwalan diriwayatkan Abu Ila hadis anin Nabi sanging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annau sata menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annau sata menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yartatu. Iku kalau di syarahnya ayat lubu makanan layinan di Allah yarja ilai rasul subaulihi itu mencari tempat yang tidak keras karena ngeten ketika seni pipis seumpama diarahkan ke batu kan keras nanti percikannya bisa kembali ke kita. Nah, ini nanti kakinya najis. Jadi makanya dalam Islam itu kencing ya sambil jongkok cari tempat yang enggak keras nanti biar tidak memercik ke kaki. Kalau kena kaki nanti kan butuh air, sementara di Arab tempo dulu itu air sulit. Tidak seperti sekarang, belum ada penyulingan air laut. Sekarang alhamdulillah di rumah-rumah ada tampungannya, mesti ada tampungan air di rumah-rumah. Dan di Arab itu ciri-cirinya orang kaya itu apa? Kalau di rumahnya ada bunganya, karena air itu mahal, mahalan air daripada bensin. Bensin 1 real dulu dapat 2 liter. Tapi kalau air 1 real itu dapat 1,5 liter. Jadi ciri-cirinya orang kaya di Mekah itu kalau punya apa? Bunga. Kalau sama punya kebun kok banyak tanamannya berarti kaya kan. Emang di rumah punya tanaman banyak terus berarti kaya. Finish bad orang Arab. Karena air untuk menyiram itu mahal. Kalau kita nyuci mobil ya, di depan rumah terus airnya itu sampai turun ke jalan raya kelihatan banjir itu sama negara bisa diberi sanksi nggak dikasih air lagi itu repot. Makanya nggak ada orang sana
nyuci mobil sendiri tidak ada. Mobil itu dibiarkan mobil, di depan-depan pinggir-pinggir jalan parkir. Dikunci udah titik tinggal masuk. Kadang anak kecil-kecil ya. Kalau sepak bola sampai jam 12 malam. Sampai jam 1. Anak-anak orang Arab itu di taman kota. Taman kota itu buat sepak bola. Nanti kalau pas haus, lapar, udah capek, mikir ya. Mikir. Itu minum teh, minum asir, minum apa itu. Di atas mobilnya orang-orang itu. Mobil yang dinaiki terus duduk di atas mobil. Itu biasa, kalau orang sini. Woi, turun woi. Kalau di Indonesia itu mobil dimasukkan garasi, masih dikasih selimut, dikasih obat nyamuk. Itu bedanya. Nah, kata Syekh Muhammad itu sebaiknya kita itu sering membersihkan mobil atau mencuci mobil. Karena an-nadhafatu minal iman. Terus kalau di sana itu burung dara itu kan banyak. Kadang buang kotoran sembarangan di mobil-mobil orang. Nah, itu kalau kita buat acara mantenan kan enggak pantas ya. Mantenan pakai mobilnya ada kotoran burung daranya macam-macam. Hanya termasuk untuk menjaga kehormatan. Ini harus kita jaga. Kehormatan itu enggak boleh dirusak. Makanya memfitnah orang itu haram. Karena itu menjatuhkan harga diri. Haram. Nah, untuk menjaga harga diri itu penting. Ya pakai baju yang pantas. Terus apa? Mobilnya dicuci, dibersihkan. Libaulihi krono senine Nabi Muhammad SAW. Makanan yang suci panggonan. Kama yartatu kaya oleh golek panggonan kang ora atos. Sapa Nabi Muhammad SAW manzilan ing panggonan kendel. Manzil bisa artinya rumah, tapi tempat untuk istirahat. Tapi ini jangan disalah artikan gini, ini kan kayak gini. Rasulullah itu kalau mau pipis kencing itu cari tempat yang tidak kasar sebagaimana beliau mencari untuk tempat tidur atau rumah. Jangan dianggap bahwasanya Rasulullah itu tempat kencingnya sama dengan tempat tidurnya. Itu salah paham. Ini bukan kok gitu. Artinya Rasulullah itu kalau cari tempat katanya istirahat apa ya cari tempat yang nyaman. Terus kalau mau seni juga cari tempat yang nyaman. Abu Salamah itu bapaknya Salamah. Siapa nama aslinya? Abdullah ibu Abdullah ibnu Abdurrahman kang tadi putranya Abdurrahman ibnu Aufin kang tadi putranya Auf Az-Zuhri. Oh, ini cucunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya raya. Bahkan kalau dagangannya Abdurrahman bin Auf itu datang, seakan-akan Madinah itu goyang. Itu saking banyaknya unta yang membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf. Nah, resepnya apa? Apa? Kuncinya apa? Tipsnya apa? Kok sampai Abdurrahman bin Auf sekaya itu? Abdurrahman bin Auf itu tidak mau jual kecuali dagangan yang terbaik. Orang itu kalau dagangannya berkualitas, orang dipatok harga berapapun, oh nggak apa-apa yang penting berkualitas. Ini murah pak gini, oh buat apa saya? Bentar lagi rusak, beli lagi. Yang bagus aja sekalian. Oh ini mahal pak, oh nggak apa-apa. Akhirnya gitu kan. Nah itu dagangannya Abdurrahman bin Auf yang gitu. Terus sistem dagang itu. Ya. Yang penting cash walaupun untungnya sedikit. Daripada ngambil untung banyak tapi enggak cash, dicicil. Yang penting wis udah dikit-dikit enggak apa-apa, yang penting untungnya kepegang tangan modalnya kembali, udah titik. Besok pulang lagi.
Jadi apa tadi? Dagangan yang terbaik, terus cash walaupun untungnya sedikit, terus yang ketiga apa? Pelayanan. Kalau jadi pedagang itu jangan pemarah. Orang lihat dagangan kita terus marah. Mana gimana begini? Enggak jadi beli gini-gini. Orang besok ada trauma. Semama ada kita jual kain semamanya. Pak lihat-lihat dulu ya. Oh ya ini dibuka kain ini. Terus ini Pak kurang cocok, maaf nggak jadi. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus orangnya kan mau ikut ngelepet. Udah nggak usah biar saya aja. Nah, lihat akhlaknya seperti ini kan jadi kenangan. Bisa jadi dia cari di pasar terus ada barangnya bagus, dia pingin, penjualnya judes, kan males, akhirnya nggak jadi terus pulang. Duh, ono barangnya apik tapi sing dodol judes, males. Akhirnya pikir-pikir di rumah, ya wis nanggo wong iku wingi wis sing pelayanane baik, akhirnya langganan. Jadi mungkin dia tidak beli sekarang tapi besok atau waktu yang akan datang. Ini sistem jual beli. Makanya sama lihat di toko-toko besar, mall-mall itu. Terus dandan tapi ya yang syar'i. Jangan niru-niru toko-toko rata-rata apa pelayannya itu perempuan. Terus pakaiannya ya, gitu. Terus dituntut harus ramah. Oh, apa Bu, bisa saya bantu? Gini-gini, gitu. Itu sistem. Nah, sayangnya apa? Hal seperti ini justru malah dipakai oleh non-muslim. Orang Islam gak begitu memperhatikan hal seperti itu. Padahal ini ilmunya dari Rasulullah SAW. At-tabassum shadaqah. Senyum itu sedekah. Akhirnya senang, pembeli senang, kerasan, beli lagi. Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf Az-Zuri, kila ismu Abdullah, wa kila ismu Ismail, sikatun muksirun minas salisah, yakni minat tabaqatul wusta, minat tabi'in, wa qala fil khulasah, qala Amr bin Ali, laisa lahu ismun, tidak disebutkan namanya, lebih terkenal kunyahnya. Qala Ibnu Sa'id kana thiqatan faqihan katsirul hadis, beliau orang yang thiqah, ahli fikih dan banyak menghafalkan hadis-hadis. Bab yang ke-17. Yeah.